Lebih banyak pelanggan Tenaga Nasional Berhad TNB disasar memeterai Perjanjian Bekalan Tenaga Boleh Baharu SARE menjelang akhir tahun ini. Pemasangan solar di bawah perjanjian tersebut menawarkan lebih banyak penjimatan bil elektrik dan teknologi hijau. Ketua Operasi Peruncitan TNB Ahmad Hushairi Ibrahim berkata, sehingga kini 67 syarikat industri dan komersial direkod memeterai perjanjian itu sepanjang tahun lalu melibatkan penggunaan 25 megawatt. Menerusi penjanaan tenaga boleh diperbaharui, ia membantu mengurangkan kos elektrik. 100 hingga 200 megawatt penggunaan disasarkan sepanjang tempoh tersebut. Itu kita quite open kerana saya rasa sambutan dia mula menghangat tahun ini daripada kira-kira tahun lepas tu baru orang nampak lah solar dan juga dia punya kegunaan tu. Satunya dia dari segi tenaga hijau, duanya dia juga memberi penjimatan bil elektrik macam aktif tadi saving dia 1.8 million over 25 years dalam 4,000 sebulan. Terdahulu beliau menghadiri majlis memeterai SARE antara TNB, GS Park Sdn Bhd dan Aptif Malaysia Sdn Bhd di Kuala Terengganu. GS Park sebagai anak syarikat TNB manakala Aptif sebagai pelanggan agensi itu. Ia adalah syarikat industri pertama di negeri itu yang akan memasang panel solar berkapasiti 204 kilowatt peak di atas bumbung kilangnya dekat Cendrik. Yang dijangka memberi penjimatan RM4,000 sebulan atau RM1.84 juta dalam tempoh 25 tahun perjanjian itu berlangsung.